kerasa. Kita dapat kepiting. Kayak tadi. Kerasa ada apa? Lele. Hah? Ada lele. Mana lele? Ini yang dapat. Mana? Mana dapat ikan? Mana? Tinggal kemana lelenya ya? Ngeleng dia ada ngeleng. Nyumput di lumpur. Ya oke kayak gitu mah, dia nyumput mah. Bahkan langsung kita cicip semuanya. Wih, dapat. Wih, dapat tuh. Oke, teman-teman, alhamdulillah ini selesai saya mandi berbersih karena basah semua, dan ini celana dan itu baju. Kita nggak ada bawa persiapan, nggak ada niat untuk mau masak-masak, tapi karena tadi kita nemu lele jadi coba kita tangkep, dan sekiranya ada nanti kita bisa olah, kita olah karena ini juga udah sore. Dan kalau memang pun kita tangkep, tangkep aja nanti kita bakar malam apa gimana. Jadi ini penghangat buat api, sekiranya nanti bisa kita olah dan kita masak bareng-bareng ya. Jadi sekarang kita tangkap, dan untuk video sebelumnya itu semua dan saya buat hanya untuk menghibur teman-teman, dan bukan berarti saya untuk melebihi dari yang sudah lebih, tapi setidaknya inilah bisa saya, usaha saya untuk membuat teman-teman semua dimanapun berada bisa tersenyum bahagia dengan melihat kelakuan saya dan adik dan ponakan. Di situ tidak ada maksud lain, melainkan niatan saya untuk menghibur aja ya. Dan kita lanjutkan menangkap lele. Gak usah lama-lama lagi. Mana embernya? Saya pindah. Nangkep tangan kosong tak? Iya dong. Kayak tadi kakak aja nggak bisa. Pakai beginian nih. Coba kalau ada cari sana. Apa tak? Pokoknya seseran, tak apa lah. Pokoknya apa aja lah. Pokoknya apa aja. Ya. Dan kayu amanah bapak udah sampai samping gubuk. Dan ini belatung nangka karena mau ngaji. Takutnya kesorean. Dan kalau memang kesorean nanti kita ambil lelenya kita masak di rumah. Karena ada yang lagi temu tahun, ulang tahun, ya kan? Siapa itu? Dan kalau buat teman-teman yang penasaran, ikutin terus cerita selanjutnya. Jadi sekarang kita ke bawah ambil lele. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin terus. Oish. Apa ini? Aduh. Semut. Semut apa kan? Semut aman tuh kayaknya kan? Semut aman. Kegigitnya udah kayak kita nginjek apa ya, bara api teman-teman. Asli. Nih. Dikakilin. Nih kurang lebih teman-teman awas bahaya ya beginian ya nih. Apa ini sih? Nih tuh semutnya tuh. Jadi saya refleks ngeliat nih begitu pun nyerang dua kali sini tusuk. Udah kayak kita kesundut bamba api rokok, cus gitu langsung nengat. Asli udah jangan ikut lagi. Jadi nggak usah lama-lama lagi broku. Ini ada persiapan seadanya karena niat kita apa, tujuan kita apa di sini, dan nemunya apa ya kita jalanin. Coba berbagi kegiatan yang mungkin. Lihat itu aja Niam. Lihat mana? Itu takut ada semut. Takut dia. Cuma karena sakit banget deh, bener-bener. Oke, bamba sampai guling saya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung ke kolam. Lanjut. Oke teman-teman, jadi kita nih ada di sini ya, di pas kolam ya. Dan jadi ini ada apa namanya, kolamnya keadaannya begini nih seadanya. Kita nemu tadi dan rupanya lelenya masih banyak tanpa kita sadarin. Apa namanya, saya pas lagi jebur tadi ada ininya ya, lelenya. Jadi nanti kita ambil karena ini udah sore nih, mau ngaji. Sekiranya ada kesempatan untuk ditemasak, kita masak. Kalau tidak, kita jedah malam, kalau nggak besok lagi ya. Tapi setidaknya ini kita tangkap dulu. Tapi di bawah itu kering tuh. Kering. Dan di atas ada juga kering. Dan ini tersisa ini. Wah, olik nggak basa-basi, langsung nangkep. Ada tak? Hah? Udah, nggak usah lama-lama lagi. Jadi langsung ngejebur aja yuk.
Tuh tuh pojok tuh tuh. Woi diam diam batu nangka. Sekarang udah nggak takut air ah? Dasarnya. Kang kendaraan lu datangnya mana kang? Ikan kenapa kenapa? Si ikan kang. Kenapa? Kenapa ikan apa? Kecil gede. Kecil. Gede wader nih mana tuh? Makanya ini yang gede nih. Jadi satu tahun yang lalu, udah ada satu tahun ya, belum udah mungkin ya. Kita pernah nangkap lele begini ya. Dalam enggak? Itu dengan pasukan asedap langsung digoreng. Bisa dilihat videonya di bawah. Di scroll aja ke bawah. Tutup. Dan ini kita coba ulang lagi. Sekarang ini am udah enggak takut air tuh, teman-teman. Yo rebutan yo. Mantap. Kelihatannya airnya keruh banget nih. Enggak, saya nyiapin air buat teman-teman. Dan dia orang berusaha udah mencoba mana ini karena nggak keurus ya, bukan nggak keurus ya, hasilnya dicuekin gitu aja sih. Mana dek? Udah ngerasa. Ini depan olik tuh. Musrek-musrek tuh. Sampahnya angkatin gak ya, dibuang dulu. Agak dalam dikit. Agak dalam tapi dikit. Udah ada aja. Jadi gak usah lama-lama lagi, kita coba turun. Bantuin. Sampahnya angkat. Jadi gak nyerang bu. Dapet ikan. Oh, dia dapet ikan. Kasih tahu teman-teman. Ikan apa itu? Kasih tahu teman-teman ikan apa? Enggak tahu, dapet ikan tapi enggak tahu ikan apa. Jadi ini am dapet ikan wader. Ini mah ngeleng semua, Dek. Oh, nih. Tahu ngeleng enggak? Apa? Maksudnya nyelam kepiting nih teman-teman. Kita dapat kepiting. Kerasa ada apa? Ada lele. Mana lele? Lelenya dapat. Mana? Tuh. Mana dapat ikan? Mana? Mana lelenya ya? Ngeleng dia ada ngeleng. Nyumput di lumpur. Ya oke, kayak gitu mah, jadi nyumput mah. Bahkan langsung kita kibut semuanya. Dapet. Wih, dapet tuh. Dapet tuh. Yang dapet lele kau. Wes, keren. Wih kau. Yang dapet. Gabus. Gabus. Nih teman-teman. Sini am dapat gabus. Dapatnya juga nih ikan nih. Lepas aja guys. Nih. Gabus. Anakan. Mantap. Udah cepet taruh. Kita lihat teman-teman. Ih. Ini ada ulur. Mana ulur? Belut kali. Iya. Mana satu pun gak dapet. Aduh, bikin wader. Sudah kurasa jayanya, mana? Mana, Ge? Kang, kalau kata bapak mandi ubek-ubek, Kang. Kepalanya nongol, sih. Itu apa lah ubek-ubek? Ini. Yo, bakut-bakut.
Dia pasti deh. Pinggir.